kita sekarang unboxing track baru, guys. Track dari brand apa ini? Kita lihat dulu. Challenge Racing Circuit Experience Extreme Competition dari merek SRV, guys. Ini gue beli kemarin harganya Rp850.000 only, guys. Udah ada dapat interchange di sini, guys, dengan tracknya ada lurus, ada juga mengkol. Nah, track sebelumnya kita ini, guys, merek HJH. Kali ini gue akan menyambungkannya dengan track yang SRV ini, guys. Oke, kita unboxing dulu ya, guys. Barangnya baru banget sampai. Oke, semoga saja aman isi dari packingannya, guys. Penasaran ini gimana kayak isinya. Mungkin ya kalau dari segi ketebalan masih menang brand HJH sih. Tapi ya ada harga ada rupa, guys. Itu dia yang penting, kita ada sudah HJH untuk sebagai penyangga biar lebih kuat. Nanti rencana gue mau dibikin saling menyilang, guys. Jadi HJH nanti disempilin lagi yang merek SRV ini, biar dia ketahanannya lebih kuat juga, guys. Oke, wah, seperti ini, guys, isinya. Oke, kita buka. Oke, jadi, guys. Oke, guys, ini dia treknya sudah mulai ada perubahan, guys. Ada progres lumayan besar juga ini, guys, jadinya. Ini rencana mau gue bikin zigzag sih di sini, guys. Jadi di sini kita langsung nikung patah, langsung nikung lagi di sini, dan rencana ada mau bikin zigzag di sini, guys. Nah, sini interchange di percepatan tinggi.
guys, ini udah jadi treknya, hasil rakitannya udah kita satukan antara merek SRV dengan HGH guys. Nah itu kalau merek SRV udah dapat include interchange, interchange nya lumayan. Oke, ini udah kita pergunakan semua bahan-bahan dari komponen rakitannya, kemudian kita satukan dan alhasil tidak ada yang tersisa satupun guys komponennya dan terpakai semua. Nah ini dia track interchange nya oke. Dari kemasan dia berwarna hijau, kuning dan juga biru guys, namun kenyataannya pas dibuka hitam yang hijaunya guys. Gak apa-apa, yang penting lebih bagus guys. Nah ini kita kombinasikan antara HGH sama SRV yang made in Indonesia guys. Jadi kita selang-selingkan untuk treknya biar kekuatan ketahanannya lebih terjamin. Karena memang untuk kualitas setelah dilihat-lihat, kalau untuk SRV nya ya biasa aja sih. Nah ini kan terlihat antara HGH sama SRV ya, dimana SRV ini cenderung warnanya lebih nggak terlalu glossy ya. Nah lihat kalau aja ini lebih glossy guys warna treknya. Nah yang merah HGH juga, nah yang kuning ini juga lebih nggak ada glossinya ya, cenderung marah ke doff gitu ya. Oke ini dia guys, dan ini bentuknya seperti ini guys kalau dari kejauhan. Ini dia guys. Nah ini dia guys treknya. Untuk rencana ke depan sih mau ditambah jembatan guys, supaya dia itu bisa menghemat tempat pertama, terus juga yang kedua bisa kita desain lebih banyak bentuknya guys. Jadi kalau misalkan hanya sebatas ini saja ya treknya, dan tentunya dari bentukannya tidak bisa banyak variasi guys karena tidak ada jembatan itu. Dan juga ini kita akan memanfaatkan tempat yang gak terlalu luas-luas amat guys. Ini guys, di sini untuk interchange sengaja kita lakukan isolasi ya guys, karena di sini kalau interchange ini di bagian hitamnya ini terutama penghubungnya ini nggak ada penguncinya guys, layaknya seperti track yang pada umumnya nggak ada gripnya. Jadi kita harus menambahkan ini lagi guys, plester isolasi ya. Ini dia, kuat juga guys, tapi tergantung tampilannya nanti gimana. Hehehe. Oke.